ketika aku kayak lapar gitu, tapi padahal udah makan banyak banget. Apa sih aku lapar mulu kamu PMS? Aku nggak pakai makeup nggak apa-apa ya guys. Bau-bau mandi. Takarashu, I cried a lot tonight. Didn't know what to do. Didn't know what gonna happen tomorrow. It's fine. Honestly, aku belum sedih nih. Nggak tahu lihat besok. Martabak bukan sih tuh, bukan. Makaroni makaroni kecil itu. Okay. How about uprak? Jadi aku tadi mau SR jam 10. Setengah 11 gitu. Tapi guanya lagi uprak. Selesai uprak. BTW kita besok VC ya, sesi 1 sama 2. Oke. Okay. Kasih giftnya itu siapa tadi? Makasih gak pikirin Nova, the Ally Kruger. Gua disco. Udah enak banget. Nggak akan makin. Kasih ke Agnes. Long time no see banget ya. Iya Kak Ariza. Hai. Udah lama gak ada Kak Ariza nih. Acara ini sampai pasti sambil makan ya. Aircon. Enak sekali. Tadi siapa Indi? Hai Kak Garlic. Pasti nih, nyokap gue mau masuk nih, masuk kamar gue. Kenapa bun? Udah gue predik kan bener-beneran nyokap gue masuk kamar. Ini ngambil-ngambil yang ya ampun, makanan. Beli cuma 10.000. Ya ampun, beli mana? Di ini Kakak Rambut. Hah? Kakak Rambut. Ya ampun. Ini jualan. Iya. Enggak jualan, tapi waktu itu dia kayak tiba-tiba ada kayak ginian gitu kecil-kecil ada di meja rambut. Meja makeup. Nanya tuh siapa punya siapa beli di mana, soalnya kayak liat itu lucu-lucu gitu, lucu kan, kecil-kecil gitu tuh enak, kayak gak langsung banyak matching gitu. Katanya itu Kak ini ya lagi showroom. Kayak gak nanyain, katanya bisa belinya satu pak, ya udah satu pak nih guys, gue beli segini. Yang pedas, gimana? Agak pedas betul betul ya. Gue ngambil minum dulu deh. Kalau gue jelek banget ya. Males makeup, udah cuci muka.
Have you done your makalah? I did. Aduh, gatel hidung gue. Wah, di sekolah ya guys. Apa? Thank you. Crypto potato. Kak Ivan, makasih. Jadi nunggu kabar seleksi keterima UNVI ya. Doain ya. Itu boneka buaya. Iya. Ini arak nih, arak. Terus guys. Jurusan apa ya, Ilkom? Bun, mau minum dong? Abisin aja. Aduh, aus. Aduh. Will you qualify for unit that you chose? Amin. Susah banget sih ini. Indi ikut SPNM atau SBM? Aku ikut PPKB. SBM kalau gak keterima kak PPKB, aku ikut SBM. Ya, coy. Ambil apa, makaroni gitu, makaroni kecil. Oh, cantik juga bisa. Amin. Gue usah ganti IG, please. Emang sebenarnya kenapa sih kalau ganti IG? Aku nanya doang. Nanya aja. Coba lagi. Crypto potato lagi. Wow. Gue sih, ngapain lagi nih? Crypto potato lagi, wah banyak banget ya kaki. Crypto potato nih. Kenangannya banyak, saya followernya udah banyak. Kenangnya doang bro. Wow, makasih Kak Agnes, Kak Azardin, Kak Ivan, thank you all. Kasih tahu ya kalau misal ganti IG ya.
kalau gak ganti gimana? Ngomongnya gimana? Hi, I'm still here gitu. Emang harus kenapa ganti gendi? Hah? Enggak, siapa yang bilang harus ganti? Iya. Enggak. Siapa suruh juga? Ah, siapa suruh? Ya gitu deh ya. Lihat aja nanti, besok, lihat besok ya. Ganti gaya. Aduh, susah banget sih nih robeknya. Harus gua tusuk pakai kuku. Kan nanya doang, guys. Belum tentu benar. Prediksimu kamu bakal nangis gak? Nangis gak ya? FPI besok abisnya gak bisa dilepas sih. Kenapa tuh? Dikasih ini ya? Lem dia selam tikus. Kemarin pas Onichi nahan nangis di dia sumpah. Gue kayak terakhir banget, dia kayak pertama dan terakhir gitu. Gue saat kebiasa gue mau diumpetin sama kakek Jia. Ranya banget jadi lapar malam-malam. Iya makan ya, kakak gue. Aduh, makan mie enak banget. Jadi pengen. Bun. 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 Bunda. Bun. Bagi minum dong. Apa? Bagi minum. Bagi minum. Habis, tolong dong. Gimana? Isin punya bunda aja. Kayaknya kan gak bisa kemana-mana. Udah, yang pedes ya? Itu. Ya udah, nanti aja. Ya udah habis segini guys. Habis segini. Udah 1, 2, 3, 4. Gue pengen makan mie, tapi kayak enggak ah, nanti gue gendut banget, parah. Jangan. Lagi masa pertumbuhan. Atau udah kelar ya? Kan gue udah 17 hari gason ya. Udah pras kayak mineral baru guys, padahal sebenarnya enggak. Udah enak minum. Segar seperti air dari pegunungan asli. Ambil terus. Hah, tadi kan dikasih.
Ih. Gimana ya? Bunda udah harus ambil. Bener guys. Udah nyangkut di behel terus kayak sakit. Tadi udah enggak. Gue bingung ya, nama kalian seneng banget bikin gue jadi nafsu makan ya. Ada orang makan banyak tapi tetap kurus, mana ada. Gue tuh nggak kurus guys, gue tuh thick gitu. Di waro sebelum grip dong. It's Didin Anin. Halo. Room tour. Jangan deh. Jadi aku taruhnya segini sengaja karena dia kayak kapal pecah, kayak Titanic baru nabrak es, tau gak? Sawa di Krab Indi. Hai Pak Kanus. Ka beneran? Tenggelam dong. Iya nih. Gue tenggelam oleh gue hanyut di balik baju-baju gue. Ini kamu tahu jumlah achievement kamu semua berapa? Sumpah waktu itu aku pernah showroom ngitungin. Gak ngitungin sih, tapi kalian hitung aja sendiri. Itu di belakang pianika. Iya, udah dari SD gue gak pernah main. I miss you Indi, I miss you too Pak Hananka. After grad what you do? What will you do? Ada alasannya saya tadi, dari tadi tidak menjawab itu. Karena saya masih belum tahu. Mau fokus dulu sih sama kuliah. Tapi ada deh. Menurut kalian, aku udah nonton TikTok ya. Iya, aku tuh soalnya mau surprise aja gitu. Sebenarnya nggak ada surprise sih, tapi kayak ya kan biar kayak member-member lainnya gitu ya suka surprise-surprisein kalian gitu. Aku kan nggak pernah surprisein kalian gitu. Kalau udah lihat aja nanti. Dia lidahnya gak sakit, kebanyakan makan makaroni asin. Enggak. Sudah kebal.
Do whatever you're gonna do, sure you'll be great on it. Thank you, Kakak Rasul. Kak Ivan bikin senior lah, habis ngeliat senior tuh apa sih? Podcast toh. Oh, think about it. Sapa aku Indiha ini, Kanesha. I mean like you're such an open-minded person, you'll be like be good in talking anything, I guess. Thank you. Nice, and they can't wait for it. Thank you, Kakak Rasu. Seneng banget sih aku bikin podcast. Pedes, aku tuh gak kuat pedes jadi kayak gini. Podcast full English. Sounds good lo Indi. Oh, lu bayangin nih orang Indonesia. Gue tinggal di Indonesia nih. Gue podcast full pakai bahasa Inggris. Lo kira bakal ngerti? Makanya bukannya gue ngerendahin, tapi maksudnya kayak kan gue tetap tinggal di Indonesia nih. Gue kan tetap memakai bahasa ibu gitu. Memakai bahasa ibu, tapi apa ya? Ya udah, karena gue orangnya suka ngomong bahasa Inggris, ya udah campur-campur aja kayak anak Jaksel. Iya, kalau full English bakal banyak yang suka bilang kayak nggak bisa bahasa Inggris gitu. Aku juga bingung kayak ya udah, kalau lu kagak bisa bahasa Inggris, sebenarnya ya apa yang gue, ya maksudnya kayak gue tahu it's a joke aja gitu, tapi kayak ya udah basi aja. Ya, oh iya, ngerti sih. Tapi kan Anda anak Jaksel. Enggak, gue anak Tangsel, bro. Iya, overuse aja tentang gak bisa bahasa Inggris ke gue tuh. Gue kayak, oh, gak marah. Kocak aja gitu, kayak, okay. Kayak, I've heard that a lot, girl. Tangsel itu kebanyakan anak inter. Iya, makanya bukan anak Jaksel sebenarnya. Anak Jaksel itu karena anak Tangselnya main di Jaksel. That's why anak Jaksel aslinya mah kagak, bro. Tapi kita seringnya main di Jaksel. BTW thank you for the disco ball, Kak Ivan. And Kak Azardin, thank you for the gift. Kak Egita, thank you all. Aduh, my hands. Kocak banget Bintaro in the sky. Lo tau gak sih tuh? Gue pengen ngomongin ini tempat, tapi kalian open minded aja kan. Jadi teman gue tuh punya tempat, tapi kalian open minded ke gak? Terima aja gak apa yang gue mau ngomongin. Don't judge ya. Ini kan gue cuma tahu dari teman gue aja. Jadi
dari tempat ini lo pasti tahu kan, apa namanya, Lucy in the Sky, tahu kan? Nah ternyata gue tuh lucu aja, kayak itu tuh temen punyanya temennya temen gue, mereka tuh tetanggaan, segeng gitulah. Tolong di record guys, buset jangan di record kalau bisa. Nah perutnya bunyi mbak, enggak itu tenggorokan gue sumpah yang bunyi tadi. Nah apa namanya, jadi gue mau ngomong apa, oh ya mereka satu geng itu lagi gitu. Lagi gitu. Terus mereka tiba-tiba ada salah satunya ini, temennya temen gue ini ngomong, gue kalau misalnya gue nanti mau bikin bar namanya, lo tau gak sih lagunya The Beatles, Lucy in the Sky is Falling, apa gitu-gitu, pakai apa sih liriknya, Lucy in the Sky is Falling apa atau apa gitu, gue lupa. Oh ya, harusnya gue lupa deh namanya. Bentar, gue tutup. Falling Good ya? Ya pokoknya liriknya The Beatles yang Lucy in the Sky is Falling with Diamonds ya? Ya, yeah, Falling with Diamonds kan? Jadi dia mau bikinnya katanya Lucy in the Sky Falling with Diamonds. Dia bilang gitu. Terus katanya teman gue yang kenal sama gue itu bilang, buset lama jauh panjang banget, gue udah keburu malas duluan untuk datang gitu kan. Nah tiba-tiba, nah teman gue sekolah lah ke Australia sekitar berapa tahun gitu, balik, pas balik tuh Lucy in the Sky udah ada, beneran dibikin coy, kocak banget sumpah, gue nggak ngerti lagi sih. Jadi Lucy in the Sky tuh ada karena itu, kayak namanya tuh tadinya Lucy in the Sky with Diamonds, terus dipotong menjadi Lucy in the Sky gitu. Ini kocak banget. Kok gue gak mudeng? Jadi gimana ya, mereka ini satu geng lagi KOBAM. Terus mereka lagi ngejoke about having a bar namanya Lucy in the Sky is Falling with Diamonds gitu. Terus abis itu temen gue, bukan yang punya Lucy in the Sky, tapi maksudnya temen gue yang kenal sama yang punya, itu lagi ke sekolah ke Australia dulu. Jadi gak ketemu sama si temennya ini kan yang punya Lucy in the Sky. Nah pas balik-balik ke Indonesia, tiba-tiba tuh Lucy in the Sky udah tempat anak jaksel semua gitu, ngerti gak sih, udah terkenal. Jadi kayak dia kaget gitu, kayak buset ini beneran terjadi. Ini kayak lucu aja. Tapi gue gak kenal sama orang yang punya. Keren emang, kadang-kadang Nani Talks, literally tuh orang yang bikin Lucy in the Sky tadinya tuh biasa aja, bukan orang yang berkepunyaan. Sumpah pernah ke tempat itu, demi Allah kagak pernah gue. Males anak sekolahan gue paling yang datang. Udah orkai dari kecil deh dari tuh orang. Enggak, tuh orang tuh enggak. Tadinya tuh dia orang biasa aja. Tapi dia banyak banget bisnisnya. Dia pinter sih emang bikin bisnisnya. Bagus. Gua salut sama tuh orang.
gue pengen banget tau gak sih bikin bisnis kayak banyak gitu. Jadi kayak apa ya? Karasu, kukira dia anak. Setau gue iya deh. Seingat gue iya. Gue lupa anaknya ya pemerintah ya, tapi gue lupa bagian mana gitu. Maksudnya gue lupa ketua apa gitu. Tapi dia anaknya itu ya. Telepon ayah di dia lagi sekarang. Ya HP gue yang ada nomornya ayah di sini. Nih, percaya gak sih gue bakal abisin ini. Guys, bilangin gue ya kalau misalnya udah jam 23.45. Karena saya harus tidur jam 12. Karena besok harus VC. Ini adalah idol yang sangat keren. Mana ada. Ya, Tuhan tolong deh. Mana ada, gue biasa aja. Manusia-manusia juga gue. Enggak keren-keren banget. Semua orang keren kok. Strip indie, semua orang keren. Dia bikin kayak baby mode gak di following. Ih lucu banget. Gemes banget tau itu. Indi tuh intonasinya bicaranya enak banget didengar. Makasih. Coba tuh tadi ke Ima, makasih. Ya Indi isn't a person. Isn't a yes person, she's no one to... What do you mean? Say no and speak her mind. Karena gue capek untuk lying for society, like... Why do you have to lie? I like to be honest. Makanya kayak gue tuh capek hidup gue konten gitu, kayak gue gak mau hidup gue konten. Jadi yang selama ini kalian lihat di Instagram aku atau Twitter atau YouTube itu bukan konten-konten yang lain gitu. Emang beneran misalnya aku deket sama orang kayak emang beneran deket gitu. Aku ngomong apa gitu, aku emang beneran ngomong kayak sometimes sih suka kayak pokoknya intinya ya, being honest is not always good. Being lying all the time is not always good sebenarnya juga. Tapi maksud gue ya semuanya tuh cukup aja lah ya, jangan berlebihan. Konten gak apa-apa, no gimmick lah ya. Kalau gue, I don't judge people who gimmick. Gue malas aja sebenarnya gimmick. Jadi kayak kalau misalnya gue ngomong A ya A gitu, gue ngomong B ya B gitu, maksudnya kayak ngapain gue harus mencari apa ya, mencari to be accepted gitu, kayak no.
you have to stand for yourself gitu loh. Jadi kayak ya ya harus kuat mental sih sebenarnya. Kalau misalnya ketemu di jalan boleh disapa gak kak? Ya Allah, sapa aja gengs. Wait a second, I almost hiccup because I cannot hiccup. I never hiccup in my life, so okay. Yang bener kata Gary, Indi tuh dewasa banget. Thank you. Sebenarnya ya guys, apa ya? What was I gonna say? Oh, apa sih gue mau ngomong apa? Oh, sebenarnya tuh guys, gue suka terlihat sombong. Gue suka terlihat kayak gue high maintenance. Gue suka terlihat sangat jaksel. Eh, kalau jaksel emang gue anak jaksel ya. Tapi sebenarnya gue kayak sombong nih kalau ngomong kayak gini nih. Tapi sumpah kalau lu ngajak ngobrol gue, maksudnya atau ngajak lu manggil gue ke Indi gitu, apa kabar atau apa kayak, gue bakal jawab kayak oh ya, hi, you know, like gue emang suka membawa diri gue tuh apa ya, berwibawa gitu. It's kayak sombong. Gue tuh emang membawa diri gue kayak gitu. Emang gak tau kenapa, emang dari dulu mungkin diajarin juga untuk kayak being respected, you have to be respectful gitu. Oke. Tangsel, Jaksel gimana deh yang mana? Gue tinggal di Tangsel. Tapi sekolah gue di Jaksel. Main gue di Jaksel. Emang lu tuh cocoknya jadi yang sombong gitu. Emang iya, tapi sebenarnya enggak kok guys, gue enggak sombong sumpah demi Allah. Gue cuma kayak harus menempatkan di suatu tempat ya kayak gini gitu kayak kan enggak bisa semuanya apa namanya? Kan enggak bisa ya kita selalu hahaha sama orang walaupun orang yang lu enggak terlalu kenal atau misalnya bos gitu kayak. No, you have to place yourself gitu kayak. Jadi kalau gue ketemu sama yang punya ini, yang punya itu, kayak gue harus terlihat kayak gue juga bos, ngerti gak sih? Gue harus terlihat kayak gue berwibawa. Jadi orang nganggap gue yang kayak ya elah lu hahaha doang. Jadi dianggap remeh. Kayak itu bukan dia yang salah, tapi emang udah dari sananya gitu. Udah dari sananya kalau misalnya lo dijudge lo nggak serius karena lo hahaha terus gitu, sebenarnya nggak apa-apa, gue nggak masalah, cuma ya maksudnya kalau gue ya begini gitu. Besok diurai gak? Iya dong, aku kan I wanna be a goddess. Gue tinggal pakai obor tau gak sih, pakai dress graduation gue tinggal pakai obor, bawa obor tau gak sih, jadi yang ada di film tau gak sih yang you give obor. Iya, Columbian Pictures. Iya, gue kayak gitu, woy, cong, kayak kocak banget. Iyalah, goddess, I'm above queens, I'm above princesses, I'm a goddess. Gue ngomong kayak gitu mulu di backstage. Speech-nya udah aman di. Abis ini deh. Goddess of Liberty. Hahaha.
ichini sa ari lasso. Astaga, saya ingin ngomong kasur tapi tidak bisa, saya lupa. Let's count in Japanese. Ichi, ni, san, empat apa? Lima apa? Enam apa? Tujuh apa? Speechnya Inggris aja biar pada nangis. Nangis kagak bisa bahasa Inggris. Ichi, ni, san, yo. Apa sih Yon, Kak Yona gimana sih? Ichini san Yona. Iya gak sih? Atau enggak? Ichini san, iya bener kan Yona? Kayaknya kalau misal gue baru sadar ini speech-nya tai aja nih. Kalau misalnya kasih Skagret kayak gitu kali ya, speech-nya apa namanya? Bahasa Thailand. Have you ever felt upset over this decision? Of course I did. Pasti pernah ngerasa kayak sedih. Itu udah enggak sih. Udah ikhlas. Udah mendapatkan hikmah di luar sana yang lebih indah gitu. Udah kayak oh iya ternyata lebih baik gitu. Iya, yeah, what's done is done. Bener kok. Ya Allah, gue jelek banget tadi deket. Hey. Mau jadi atlet lagi gak? Enggak. Main aja deh. Gak jadi atlet. Somewhere, kenapa sih nadain? Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Apa sih ini? They really feel I just forgive and forget. Oh, after catching you with her, your blush runs cold, so cold. You're too time and cheap line won't be. You're a fool. If you thought that I just let this go, I emang jam berapa? Bisa ke? Bukan. Apa? Lumpia. Oh. I see red, red, oh red. Wow. Enak. Oke. Okay. Terima kasih gue Kak Agnes, Kak Z, Kak Arifu, Kak Iban.
oh my god. Ah, buayanya jatuh. Kak Esa, thank you juga. Bang Win. Kita absen yuk. Paling pertama ada Kak Azardin. Kedua ada Crypto Potato. Kak Fikri Noval, Kak Ivan, halo, Kak Agnes, Kak Ariful, Kak Ayad, Kak Bang Win, Kak KZ, Kak Sunflower, Kak Karasu, Kak David, Kak Randy, biasalah, Kak Adi Yunarso, Kak Rofik, Kak Alif, Kak Widya, Kak Vandimas, Kak BM Ethereum, what? Kak Awan Ari, Kak Iriski, Kak Iya, Kak Muga, Kak Rafli Fahrezi, Kak Egita, Kak Ima, Kak Ikrom, Kak I, Kak Salsa, Kak Kezia, Kak Nigel, Kak PSP, Kak Anak Kenyak, Mr. B, Kak Dina Okta, Kak Bani, Kak Fahmi Isama, Kak Normal, weh, oke, okay. Kak Aloy Kruger, Kak Ariza, dan banyak lagi. Hello guys. Gue gatel hidung gue dari tadi. Ih. Sebel. Merah hidung gue. Kamu udah jam berapa? Nambah 5 menit lah sampai jam 11.50. Aku dulu gak bisa bedain Kak Indah sama Kak Tasha. Dari mana ini mirip? Bukan gak terima dimiripin Tasha, emang kagak mirip. Ada another surprise nih. Surprise apaan ya? Ini besok balennya berdua ya. Buset. Rame amat, bro. Besok bonus songnya Melo atau Happy nih? Kita lihat saja. Di after grad keep akun sosmed kah? Tadi kayak udah aku jelasin deh. Ada deh. Nanti surprise-surprise KBC-nya nempel. Nanti gue gini lagi foto gini.
Terus gue pas gak bisa diambil. Bonus song main figure skating, buset lu kira mau pasang es di situ. Ini lanjut Tinder bro. Ya kali. Kalau kabisnya hilang gak jadi grip tuh. Nih bener-bener ya lu pada nih. Udah gue pakein lem akuarium tadi habis yang Indi. Indi susah JKT mau ternak lele gak? Hah gimana? Rumah gue kagak ada tuh kolam. Habisnya Indi udah gue ganti jadi lo kita sebut. Ewet. Ternak buaya mah Indi nih. Buaya ini. Ternak rumput liar, ternak cupang, gue tuh males ternak-ternakan, udah gue ternak cecel aja dah. Jual cecel, buset gak? Oh, hell nah. Hell nah. Do you comfort with TikTok? I like TikTok. Dan gue baru sukanya tuh baru-baru ini tuh. Tapi kayak gue bingung gitu bikin gaya ya. Di BTW di warna kostum terakhir lo peach atau pink? Peach. Gak usah alay. Sebenarnya tuh aku baru sadar kalau TikTok tuh nggak alay. Baru sadar. Seru tau sebenarnya. Soalnya aku suka nari. Tapi lihat nanti lah ya. Kenapa sih ada yang bilang jangan main TikTok? Ada juga yang bilang main TikTok. Bingung aku. Enggak, gue kalau udah close up biasanya mau selesai. Gue lagi ngeliat jam bro. Kalau misal gue lihat jam harus kayak gini nih, baru kelihatan tuh di ujung situ. Kalo kayak gini, kagak kelihatan apa-apa bro. Cakep banget. Dari mana? Candia Evans, oh my god. Saya saudaranya Sharpie Evans. Oh iya, di belakang ada jam dinding, gue baru inget. Astagfirullahaladzim, gue baru sadar. Sumpah demi Allah, gue baru sadar. Gue jarang sadar gitu. Lupa. Bukan udah ngantuk. Jadi ini tuh baru dipasang, baru beberapa hari, baru beberapa minggu mungkin atau hari gitu. Gue lupa, jadi gue gak kebiasaan untuk lihat itu.
Coba kalian lihat di SRS sebelumnya, biasanya nggak ada nih yang ini, kagak ada. Makanya kalau misalnya nggak ada ya berarti emang nggak ada. Guanya emang lupa. Barat aja jarang di kamar nih ya, boro-boro gue nginep aja kagak boleh bro. Nginep di sahabat gue aja kagak boleh. Di Taco Bell enak gak? Lumayan, but not the best. Di I like in Casa de Mexico, itu enak. Aku belum nyoba taco lokal sih, gue pengen nyoba. Ada apa nih, sabar-sabar. Gue mau kayak gini, tapi gue jadi gini. Kenapa sih terpancing? Kenapa Kak Randy? Ini Starbucks lagi. Iya tadi enak banget sumpah, cloud macchiato my favorite. Ini rekomendasi Starbucks dong. Gue biasanya tuh dulu selalu mesen caramel macchiato. Tapi kemarin tuh gue baru tahu. Jadi Ariana, kalau nggak salah ya, setahu gue Ariana Grande itu dibikinin Starbucks menu sama Starbucks. Namanya cloud macchiato. Cloud brew atau cloud macchiato, gue lupa. Pokoknya kalau yang diminum sama Ariana biasanya cloud brew. Tapi kalau gue sukanya cloud macchiato karena gue suka banget sama caramel macchiato. Kalau bedanya cloud macchiato itu lebih foamy. Jadi lebih kayak gitu. Itu kopinya strong gak sih? Gue gak bisa minum kopi strong. Jadi gue tuh suka Starbucks bukan karena kopinya. Gue emang suka sama menu Starbucks gitu. Gue tuh caramel frappuccino for life. Gue tuh emang kurang suka frappe sih ya. Gue lebih suka gitu-gitu kayak macchiato gitu. Gue paling suka caramel macchiato sih dulu. Tapi McCloud macchiato tuh gue baru pertama kali tadi nyoba. Baru sempet untuk minum Starbucks lagi. Aduh, jadi pengen gue. Scheisse. Cotton candy terlalu manis untuk aku. Aku kan kurang suka yang kayak manis-manis gitu. Soalnya aku udah manis, kalau bercanda. Canda. Tapi lebih enak ice americano double shot venti. Wow, lu kuat banget kopi. Gue sayang banget sama Starbucks, sumpah. Gue kayak love Starbucks. Starbucks hari ini gratis, besok bayar. Amerika tuh terbaik lah. Gue tuh aneh kalau minum kopi doang gitu. White girl moment. Please, gue tuh penasaran banget sama apa namanya, pumpkin spice. Gue gak tahu nih rasanya gimana. Gue penasaran banget, soalnya kayak kebanyakan white girl tuh suka banget sama pumpkin spice. I don't even get it. Enak banget gak sih? Emang enak. Gak enak. Pernah minum Starling? Wah buset. Keliling-keliling mulu tuh di Bintaro. But you're Asian though. Doesn't have to be. What should I say? I mean like, Is Asian like not allowed to drink Starbucks? It's fine. I like to be a white girl sometimes. Suka aja, gue suka banget ngeliat white girl.
jangan membongkar tempat tinggal. Cong, Bintaro luas ya. Kagak, gua nggak dari tadi nggak sebut komplek gue ini. Cecil, panggil sini. Angkat. Asians love American things. Not all. I like, gak sih, I don't really, apa ya, I'm not kayak western banget itu, enggak. Cuma emang gue suka aja. Bukan sama gayanya. Bukan cuma suka sama ada gaya hidupnya, tapi kayak gue suka aja sama kayak lucu aja gitu, kayak dari misal kayak Mean Girls, terus Legally Blonde, kayak lucu aja gitu. Bintaro banyak, gede, iya emang. Emang kebetulan rasanya pas sama lo kan, Starbucks. Iya, maksud gue tuh Starbucks tuh bukan untuk pencinta kopi menurut gue. Pencinta kopi bakal benci sama Starbucks. Untuk gue suka banget. Soalnya gue bukan pencinta kopi, gue emang suka sama ininya. Bukan karena merek ya, gue suka sama menunya. Menunya emang enak. High School Musical jangan lupa. Ada apa dengan High School Musical? Kenapa tiba-tiba HSM? Starbucks untuk penggemar coba-coba kopi. Iya, dia tuh kayak untuk orang-orang yang gak bisa minum kopi sebenarnya. Secret menu lebih tepatnya. Iya, aku suka banget nyari-nyari secret menu. Bentar dong. Jadi terjam berapa lu? 2. 12. Salah. Pernah nyobain apa aja di secret menu? Baru ini, what is that called, apa sih namanya, aku baru mau ngomong, yang bukan Polyjuice Potion, Butterbeer. Gue pernah nyobain Butterbeer Frappe, enak sih, manisnya pas menurut aku. Udah, aku mau duluan ya. Oh ya, screenshot dulu ya. Bentar. Satu, dua, tiga. Satu. Bentar. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Ya, gak kelihatan gimana sih? Satu, dua, tiga. Udah. Bye-bye. Bye guys. Love you all. BTW tadi aku ini tau, aku nge-screenshotnya ada komen kalian. Gak apa-apa ya. Hey, bye-bye.